Assalamualaikum, selamat malam kawan-kawan. Kita mau review pejantan ayam sambo warna tricolor. Ini masuk tricolor kawan-kawan warnanya ya, tapi kita lebih senang menyebutnya gold saja, warna gold ya. Nah ini nampak putih-putihnya ya. Ini kalau siang wah keren banget nih ayamnya ini. Nah kita videokan malam-malam karena tadi ada yang minta, mas coba spill pejantan yang warna gondang. Kalau di Indonesia di tempat saya ini warna gondang, tapi ini cantik warnanya ini karena ada warna hitam, ada warna emas, ada warna putihnya ini. Ini putih dan abu ini kawan-kawan ya, keabu-abuan ini. Insya Allah ini pencetak warna cantik ya untuk pejantan sambo ini ya. Ini ya, posturnya oke banget ya. Nah itu, nah ini salah satu pejantan yang kita kembangkan untuk mencetak warna-warna cerah ya. Nah, kita di sini langsung bareng dengan yang ngerawat, ada Abraham Farm ini. Jadi nanti bagi kawan-kawan yang minat bisa langsung japri beliau ya, untuk anak-anaknya sudah mulai dimasukkan ke mesin tetas mas ya. Sudah mulai dimasukkan di mesin tetas. Ini juga spesial dodoan mas ya. Spesial dodoan bisa, normal bisa, alami bisa ya. Jadi kalau di Temanggung kawan-kawan, kita ada komunitasnya ya, komunitas ayam sambo. Nah kemudian ini pejantan yang salah satu kita kembangkan di Abraham Farm ya. Nanti betina-betinanya belum kita sepil yang warna-warna cerah ya, insya Allah besok lah. Nah ini untuk pakan dikasih biasa toh mas? Biasa, kadang ada tambahan jamu-jamuan juga. Jamu-jamuan juga. Nah. Di kunir, jahe, temulawak, banyak.